Y guess, menú makannya daun singkong pasti sate sambal terasi, goreng ikan teri, tempe tahu. Sekarang mau makan ya, makan terakhir bersama temanku guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Fan 47. Jadi hari ini kita tuh temanku mau pulang. Jadi kita hari ini makan bareng. Menu sederhana ya. Menu orang kampung. Daun singkong ya tadi. Sambal terasi. Teri, tahu, tempe tahu, bismillahirrahmanirrahim, buka puasa. Dan kebetulan ini kita bareng gak puasa. Kok pasti yang dibikin bareng dia? Iya, dibikin bareng. Tapi besok gak puasa. Humble ya kan. Dan ceritanya nyambut sendiri. Menu seperti inilah yang dikangenin anak pelan-pelan. Restoran kalah. Saya malah suka makan seperti ini. Kamu pilihnya kegedean. Apa? Ambil piring aja kayak nggak bisa nafas. Nikmat banget guys. Sambilnya saya kalau makan cepet banget guys. Iya, pengen cepet sama piringnya. Piringnya kok gede. Nggak mati gagal puasa. Kalau puasa udah nggak diet. Nggak diet. Nikmat banget guys. Terus kita menambah nasi. Nasi orang Wonosobo itu loh. Apa namanya? Lupa. Mekonya. Thank you.
yang bikin nikmat banget di daun singkong sambal terasi. Kenapa ya kalau makan pertama tuh terasa enak, tapi kalau udah nambah tuh beda ya. Apa karena terjebak ya? Kalau nggak nambah rugi. Dijadiin juga enak ya. Jadi dapat daun singkong itu pas kemarin ke pasar udah yang berubah. Ngembang sambal lu aku pecinta banget pedes. Pecinta pedes, tapi jangan lupa airnya. Harus makan, minum air dan minyak. Kelihatannya kaku, tapi kalau udah dimakan lemes kan? Yang sudah menonton, kenapa sih ya? Beginilah kalau di saat bersama makan bersama itu enak. Wah, kenyang banget ya. Kebersamaan ya, kebersamaan, keberkahan ada pada kebersamaan. Kepedulian guys. Tadi cabai berapa? Banyak. Cabai banyak tapi kitanya makannya ugal-ugalan. Nggak puasa tapi bikin kalengnya loh. Oke, sekian aja video-nya. Thank you watching. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.